الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin wa syurutuhu ayil udu'i dan syarat-syarat udu ka syurutil ghusli khamsatun seperti syarat-syarat mandi yaitu ada lima. Jadi syarat-syarat udu ya, seperti syarat-syarat mandi ada lima. Ahaduha, pertama dari yang lima, ma'un mutlakun, yaitu air mutlak. Jadi mesti menggunakan air mutlak ketika kita wudu ataupun mandi. Kenapa? Fala yarfa'u hadasa wala yuzilu najisa. Ya, boleh juga bacanya wala yuhassilu sa'iral taharati, boleh juga bacanya walau masnunatan illal ma'ul mutlaku. Jadi fa'ilnya ma'ul mutlaku, semuanya begitu. Maka tidak dapat mengangkat akan hadas dan tidak dapat menghilangkan najis. Fala yarfa'ul hadasa, maka tidak dapat mengangkat akan hadas. Wala yuzilun najisa, dan tidak menghilangkan najis. Wala yuhassiru sa'ira taharati, dan tidak dapat menghasilkan sekalian bersuci. Wala masnunatan, dan juga tidak dapat ya menghasilkan sunat illal ma'ul mutlaku. Ini fa'ilnya, jadi ilahnya mulgoh, kecuali air yang mutlak. Jadi air mutlak itu dapat mengangkat hadas, air mutlak itu dapat menghilangkan najis, air mutlak itu dapat menghasilkan sekalian bersuci, dan air mutlak itu dapat ya menghasilkan sunnah, sunnah bersuci. Apa definisi air mutlak? Wa huwa ma yaqa'u 'alaihi ismul ma'i bila qaidin. Air mutlak adalah sesuatu, maksudnya sesuatu air, yaqa'u, yang terjadi ya 'alaihi, atasnya sesuatu air, maksudnya ismul ma'i, nama air. Jadi dia sebuah air, suatu air, bila qaidin, dengan tanpa qaid, maksudnya dengan tanpa batasan, dengan tanpa batasan sesuatu, itu namanya air mutlak ya. Jadi dia itu adalah sesuatu yang terjadi, atasnya nama air ya. Atau bahasa langsungnya, dia adalah suatu air yang tanpa dibatasi oleh sesuatu. Nah, itu namanya air mutlak, bila qaidin, yang tanpa dibatasi sesuatu. Dan nanti memang qaid itu ada dua, ada qaid lazim, ada qaid munfak ya. Kalau qaid lazim enggak apa-apa, qaid mutlak, mutlak ya, qaid lazim ya, qaid ya. Kalau qaid lazim itu enggak boleh ya. Ada qaid lazim, qaid munfak ini. Ada qaid lazim, ada qaid munfak. Ini pembahasan dalam ya Fathul Qarib ya. Kalau qaid ya lazim itu enggak boleh. Kenapa? Karena dia enggak bisa hilang, tetap seperti air apa? Air Sprite, ya, air Coca-Cola ya.
air Fanta itu namanya qaidnya lazim. Mau diapain, mau diapain, mau ditaruh mana tuh, dia selalu namanya itu. Kebawa terus. Ditaruh di ember namanya ya air Coca-Cola. Ya, ditaruh di peles umpama air apa nih? Enggak dibilang air ikan bukan? Coca-Cola. Ya. Ditaruh di botol, ditanya air apa nih? Coca-Cola. Ya. Ditaruh di kolam sekalipun, ya. Ditaruh di kolam, kolamnya kolam ikan. Ditanya ini air apa nih? Enggak dikata air ikan, tetap air apa itu? Coca-Cola. Itu namanya qaidnya lazim. Ada qaid munfak yang berpisah, enggak tetap. Ya, air sumur. Kita timba tuh air sumur, kita ya. Tanya tuh kalau di sumur air apa tuh? Air sumur. Kita timba, kita ambil airnya, kita taruh di ember. Kita tanya orang air apa? Air bersih. Ya. Kita bawa pulang tuh, kita taruh di kolam. Kita tanya air apa nih? Air kolam. Ya. Kita taruh di teko air putih. Kita tanya air apa nih? Air putih. Ya. Di gelas kita tahu air apa nih? Air putih. Air bening. Itu namanya munfak. Ya. Bisa berpisah. Enggak tetap dia. Nah, kalau qaid itu enggak apa-apa, dianggap bila qaidin wa itu mah. Wa in rusikha min bukhoril ma'it tahuri, sekalipun ya dari sekalipun hasil resapan. Ya, rusikha ini bisa ya rembesan itu. Ya. Sekalipun hasil resapan atau hasil sulingan, ya. Bahasa lainnya banyak ya, resapan, rembesan, sulingan. Sekalipun hasil sulingan, sekalipun telah disuling, ya, atau sekalipun hasil sulingan dari min bukhoril ma'it ta'uri, dari ya uap air yang ya, menyucikan. Al-mugla, ini bacanya boleh mugla, boleh magli. Kalau mugla berarti dari agla. Kalau magli, magli berarti dari guala. Ya, mugla. Yang mensucikan, yang mendidih. Airnya mendidih. Sekalipun belum mendidih. Ya. Kemudian disuling, diambil, disaring, diserap. Ya. Lalu banyak air, enggak banyak, ya sekalipun dikit, tapi dia ya belum terkena buat bersuci. Ya. Belum mustakmal, ya. Belum terkena najis. Namanya masih air mutlak. Awis tu'lika fil khalitu. Atau terlalutkan di dalamnya oleh campuran, ya akan campuran, atau terlarutkan di dalamnya akan campuran. Jadi ada campuran di situ, khalid. Au qida, tapi di campuran di sini yang sekira tidak menarik nama air, ya. Kalau dia bisa menarik nama air, campurannya enggak bisa. Jadi dianggap sedikit, sedikitnya enggak menarik nama air. Awis tuqlika fil khalitu. Jadi dengan syarat bi aisula yaslubu ulma ulma'i. Ya. Jadi nama airnya tidak tertarik, ya, enggak hilang. Enggak merubah baik secara nyata maupun tidak nyata. Seperti apa? Air aqua itu kan. Ya. Umpama dia
itu aku pasti ada sesuatu yang ditaruh ya, air minum tuh pasti ada campuran itu. Nah itu tapi tidak merubah, enggak apa-apa. Atau air apa yang enggak merubah, dia tetap dengan keairannya. Seperti apa? Air pam itu kan, air pam. Ya, air apa? Yang suka ya, air pam ya. Air pam yang suka air apa itu yang ya yang suka air pam namanya ya. Ya, yang ya, pokoknya kalau ada air yang tidak dia ada campurannya, tapi campurannya tidak merubah nama air itu nggak apa-apa. Jadi kurang air pam ya, air pam itu kan ada sedikit campurannya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak merubah nama air. Au qida bi muwafaqatil waqi kama il bahri, atau dikaitkan, dibatasi dengan sesuai yang terjadi seperti air laut. Ini kan enggak apa-apa, jadi sama muwafaqatul waqi seperti air laut. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama il wardi, lain halnya sesuatu yang tidak disebut kecuali dia dikaitkan, dibatasi seperti air kama ilba wardi, seperti air mawar. Ini kemana aja air mawar, air mawar, air mawar, sekalipun baunya udah enggak ada ya, sekalipun baunya udah enggak ada tetap air mawar, enggak boleh buat bersuci. Sekalipun bening banget air mawar, lihat kalau ke kuburan tuh ada orang suka jual air mawar. Ini botol kan bening banget ya. Ini kan bening banget. Ghairu musta'malin fi fardhi thaharatin, tidak bekas digunakan, tidak ya musta'mal. Jadi bukan bekas digunakan fi fardhi thaharatin, pada fardu thaharah. Tidak digunakan pada fardu thaharah. Kalau wudu berarti basuhan pertama. Kebancretan di situ. Basuhan pertama. Fi fardhi thaharatin, pada fardu thaharah. Min raf'i hadasin asghara aw akbar, daripada mengangkat hadas, baik yang kecil ataupun yang besar. Ini kebancretan, ini bekas ya mengangkat hadas yang kecil, basuhan pertama atau hadas yang besar. Amannya enaknya kalau kita airnya sedikit ya, pakai ini aja kaleng black itu, bawahnya bolongin, tuang, atasnya tutup ya, biar dia ngacur gitu. Jadi jangan dikobok ya. Ya dikobok juga bisa, tapi harus niatnya apa, niat tangan kita ini ada gayung. Umpama ada di mana-mana cuma ya satu sendok airnya, cuma satu sendok, satu gayung dicelup gini, boleh enggak? Boleh, yang penting niat istighraq, niat tangannya sebagai gayung, boleh kan gitu. Kalau enggak niat enggak bisa, yang penting niat. Ya, niatnya itu. Karena ada orang wudu pakai ambil aja gitu ya, di air di tempat yang kecil ambil aja. Itu dengan niat istighraq enggak apa-apa.
niat menjadikan tangannya sebagai gayung. Walau min tu'ri hanafiyin lam yanwi. Jadi yang bukan mustakmal di dalam mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, sekalipun daripada bersuci orang yang bermazhab Hanafi, sekalipun orang yang bermazhab Hanafi yang enggak niat, dia kan enggak niat. Iya, yang enggak niat sekalipun. Aw sabiyyin lam yumayyiz li tawafin, atau bekasan mengangkat ada seorang anak kecil yang belum tamyiz karena untuk tawaf. Iya. Sekalipun bekas dia. Wa izalati najisin walau ma'fuan anhu qalilan. Dan menghilangkan najis sekalipun dimaaf. Iya. Hal keadaannya sedikit. Iya. Bukan bekas penggunaan, menghilangkan najis. Sekalipun najis yang dimaaf. Iya. Sedikit ai ala kaunil musta'mali qalilan, artinya al keadaan digunakannya sedikit, ai dunal qulataini, artinya kurang dari dua qula. Ini al keadaan musta'mal itu air yang digunakan buat bersuci, bekas bersuci itu sedikit, artinya kurang dua qula. Jadi pembahasan tentang bahwa air itu adalah mustamal itu adanya di air yang sedikit. Fa in jumi'al mustamalu fa balagha qulataini fa mutahhirun. Maka jika dikumpulkan air yang mustamal lalu sampai dua qula. Ini air mustamal, ini air mustamal, campur jumlahnya jadi air dua qula. Famutahhirun, maka air itu mensucikan. Kama law jumi'al mutanajjisu famalaga qulataini walam yataghayyar wa in qala ba'du bitafriqihi. Sebagaimana law jikalau jumi'al mutanajjisu, yang terkena najis itu dikumpulkan, famalaga qulataini, lalu sampai dia dua qula. Jadi ada air yang terkena najis, sayang-sayang nih, ya ada banyak tempat, jadi kumpulin aja satu tempat, sampailah dia dua kulah, ya, sampai dua kulah, walam yataghayyara, dan tidak berubah air itu, bagus, wa in qala sekalipun sedikit, nggak berubah sekalipun sedikit, ba'du setelahnya, setelah dicampur, ya, bitafriqi dengan dipisahkan, dipisah-pisahkan. Jadi setelah digabungkan, enggak ada perubahan. Wa ulima, maka diketahuilah anal istimala la yasbutu illa ma'akilatin wa'i, bahwa mustakmal itu tidak tetap kecuali serta sedikit air. Ya. Jadi kalau begitu pembahasan mustamal itu di air yang sedikit. Kalau air banyak enggak ada. Eh wa ba'da fasli anil ma'al mustamali walau hukman. Artinya setelah dipisahkannya dari tempat yang digunakan itu, sekalipun secara hukum. Contoh, ka'an jawaza man kibal mutawaddi aw rukbatahu. Seperti bahwa melampaui ya air kepada pundak orang yang berwudu, ya auruk batahu, atau sampai kepada ya pundaknya, auruk batahu, lututnya, airnya sampai ke lututnya. Wa in ada lima hari, sekalipun kembali ya kepada tempatnya,
awin taqala min yadin li ukhra, atau berpindah itu air dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Ya kalau air pindah sampai kemari kan, ya namanya orang bisa aja sampai ke sini air lagi wudu. Lalu jatuh lagi ini enggak apa-apa. Lagi wudu, air kemari lalu jatuh ke sini enggak apa-apa. Atau dari lutut kita basuh air jatuh di lutut kita, kaki basuh kaki kita, air itu muncrat sampai ke kaki, jatuh lagi ke bawah enggak apa-apa. Ya. Sekalipun dia kembali kepada tempatnya enggak apa-apa. Atau berpindah atau berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Ini pembahasan secara hukum namanya, tadi dikatakan hukum walau hukman. Jadi apa? Diketahui bahwasannya istikmal mustakmal itu tidak tetap kecuali serta sedikit air. Ya, sedikit air sekalipun setelah dipisahkan dari tempat yang mustakmal itu, sekalipun secara hukum. Sekalipun secara hukum, ya ka'an jawaza man kibal mutawaddi, ini penjelasan secara hukum seperti melampaui itu air sampai ke pundak orang yang berwudu atau rukbatau kepada lututnya. Wa in ada lima alihi, ini kepada lututnya lagi basuh kaki umpama ke situ. Wa in ada lima alihi, sekalipun dia kembali ke tempatnya. Awin takal amin yadin li ukhra, sekali atau berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Ya. Ya. Jadi diketahui bahwa mustakmal enggak tetap kecuali, ini ditegasin banget ya. Ya, diketahui bahwasanya mustakmal itu enggak tetap kecuali kecuali serta sedikit air. Jadi yang namanya mustakmal itu adanya di air yang sedikit. Atau setelah berpisahnya dari tempat yang digunakan. Ya. Setelah berpisahnya dari tempat yang digunakan. Dari tempat yang mustakmal itu, sekalipun secara hukum, ya. Jadi berarti termasuk yang mustakmal, ya. Termasuk yang mustakmal. Ya. Seperti air itu melampaui kepada pundaknya orang yang berwudu, atau kepada lututnya orang yang berwudu, sekalipun dia kembali kepada tempatnya, atau berpindah dari tangan ke tangan yang lain. Itu namanya mustakmal secara hukum. Ya, mustakmal itu secara hukum. Naam iya la yadur, enggak kenapa. Fil mu'nisi, pada orang yang berhadas. Infisalumai minal kafi ila sa'idi, berpindah air dari telapak tangan ya, sampai ke lengan bawah sini. Wala fil junubi, dan juga tidak kenapa pada junub infisalu, berpisahnya minar ra'si, dari kepala ila nahwi sadri, sampai ke ya, dada. Mimma yaghlibu fi taqadzuq, daripada sesuatu yang biasa padanya oleh mengalir air dengan cepat, netes. Ini juga enggak apa-apa. Jadi layak dulu juga enggak apa-apa pada orang yang berjunub, berpindah air dari kepala ke
dada, ya. Karena memang air itu jatuhnya bakalan ke bawah. Ya enggak bisa jagain sini aja di atas aja, gimana jagainnya? Enggak apa-apa tuh, Mas. Allahu a'lam bishawab. Fir'aun.